Depok nggak angkat lokasi sawah. Chat nggak bisa? Buset, itu centang dua. Hah? Itu centang dua. Iya, centang dua masuk. Saya telepon tapi enggak. Oh, akhirnya dibalas sama dia. Enggak. Oh iya, belum dibalas ya. Alright, selamat pagi. Jam 9 masih tergolong pagi ya berarti ya. Selamat pagi gitu ya. Salam satu aspal, salam satu jalur. Berjumpa lagi dengan Story Motovlog, guys. Oh iya, tadi aku udah bawa sarung tangan, cuman lupa ya belum dipasang sarung tangannya. Ntar aja lah abis nganter ya. Soalnya jadi tadi begitu tak nyalain kan karena terlambat tuh. Biasanya jam 8 terus nyalain jam 9. Langsung bunyi, guys. Posisinya kita nih belum pakai jaket, belum pakai kaos kaki, belum pakai sepatu, belum pakai apa gitu kan. Lupa. Malah ada satu lagi yang kelupaan nih. Bukan kelupaan ya. Lupa enggak dilepas gitu. Apakah itu? Tengwewe. Bandonya istriku. Lupa aku tadi. Kampret, kampret. Pas tadi ngambil orderan bubur itu baru ingat kalau masih pakai bando. Ya ampun, jadi kelihatan aku nih. Kelihatan cucoknya maksudnya. Alright. Dan tadi by the way aku tuh dapat orderan GoFood. Dan nganternya ke daerah Dalung. Sama mapnya itu dilewatin shortcut ini, guys. Ini termasuk shortcut nih, jalan tikus. Soalnya kalau nggak ada jalan ini, mungkin aku bakalan muter ke arah Dalungnya itu. Waduh, malah tambah jauh banget, guys. Dan ayo mari kita antar. Dan terima kasih sudah mengikuti Story Motovlog sampai saat ini, guys. Aku ngucapin terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, sukses, dan melimpah rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Alright, cus ya. Ikutin kita terus di Story Motovlog channel, guys. Iya. Fifteen minutes later. Walah, kelewat nih. Harusnya gang. Mapnya sih ngarahnya ke sini. Kos-kos, kos-kosan, kos. WPO. Ntar guys, lokasinya tuh di sekitaran sini. Cuman ya ini kalau gang berdekatan tuh gini kadang susah juga
mendeteksinya tuh susah ya. Oh kan, berarti gang sebelah. Gang sebelah, bukan di gang yang ini. Bukan gang yang ini guys, sebelahnya. Mapnya kan kadang suka ngaco dia. Ngarahinnya ngaco, suka ngaco dia. Harusnya sih di sini. Tapi bener di sini nggak ya? Oke guys, alhamdulillah. Dan pagi-pagi udah nyampe Dalung. Aku mau pakai sarung tanganku dulu, biar lebih afdol guys. Aku tuh aneh, kalau pas lagi cuaca panas banget gitu, malah males pakai sarung tangan. You what? Tapi kalau pas lagi cuaca mendung gini, rajin banget pakai sarung tangan kan. Emang kebalikannya emang. Semoga otaknya nggak kebalik aja juga. Walah. Ya ampun. Bentar guys. Alright, yuk. Lanjut cari orderan lagi guys. Kadang ini motor juga susah nyalanya, nggak tahu kenapa apanya ya kira-kira ya. Udah dikontak on gitu dia nggak mau on. Mungkin minta disemprot atau di gimanain lah. Alright. Dalung, oh Dalung, selalu bikin bingung jalannya. Oke, ya, sampai ketemu di orderan selanjutnya ya guys. Mantap. Alhamdulillah guys, dapat orderan kedua. Yaitu Gomar guys. Orderan kedua nih Gomar nih, kayak itu berhubung si Alfamartnya ini deket sama kosan. Jadi seolah-olah aku paling sering dapat itu Gomar. Ada orderan Gomar pasti aku dapat gitu. Paling enggak sehari 3 kali itu paling pasti dapat. Kita ambil dulu orderannya. Gomar beli. Ya. Aku. Telepon nggak angkat, lokasi sawah, ujung sawah, nggak terima. Chat nggak bisa? Nggak bisa, centang masuk, udah masuk nih, saya tapi. Buset, itu centang dua? Hah? Itu centang dua? Iya centang dua masuk, saya telepon tapi nggak. Akhirnya dibalas sama dia? Enggak. Mana? Oh iya belum dibalas ya? Nah ini baru dibaca. tidur orangnya masih. Biasanya sih kenapa gitu. Tadi kemudian? Sudah sampai 18. Udah nyampe sana tadi? Hah? Udah nyampe sana? Udah nyampe sana, tapi lah. Sawah semua bisa keluar lagi. Di tengah sawah, semua sawah. Loh? Gak ada rumah. Salah map berarti? Hah? Salah titik dia? Enggak, kamu lihat titiknya gini. Saya sampai di sini ujungnya. Ini sini, tapi di sini nggak ada rumah lagi. Iya. Ini punya aku. Pinnya? 1469. Pinnya. Iya. Ini kan masih besar. Sawah di jalan kecil. Di tengah sawah. Nggak usah. 1499 ya? Iya.
Aduh, kasihan. Ya, bagian dari resiko. Benar ya, tiga ya? Oke. Selalu ada aja ya kan? Yuk. Oke. Gimana? Udah? Sorry. Di ujung jalan semen. Udah bener padahal ya. Ah, di sini bukan rumah, kayak pondok gitu. Oh. Di sini. Berarti cuma satu aja itu rumahnya ya? Nah, satu aja, tapi enggak. Mana foto selanjutnya? Apa dia udah bilang udah bener? Udah bener ya? Oh. Bukan di ujung lagi. Maksudnya bukan di ujung lagi, berarti masih ada ujungnya itu. Enggak ada lagi. Waduh. Mau ke sana lagi berarti? Iya. Jadi ceritanya itu driver sudah nganterin orderan tadi. Udah nyampe di vilanya sana. Ternyata vilanya itu cuman ada satu rumah, di sekelilingnya itu sawah. Nah, customernya itu di chat itu nggak dibalas-balas guys, di telepon nggak diangkat. Ya mungkin nggak tahu kemana, masih ketiduran atau masih di toilet. Pasti dua hal itu biasanya. Nah, akhirnya si drivernya udah nyampe sana, nggak ada orang, chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat kan? Ya udah, akhirnya balik lagi dia ke Alfa. Bukan balik sih, dia tadi rencana mau beli pulsa gitu. Sekalian nungguin customernya balas kan. Lama banget sampai marah-marah itu driver tadi. Ya gimana lagi guys, bagian dari resiko pekerjaan ya gitu. Kalau jadi driver tuh makanya ya itu tadi, emang bener-bener ekstra sabar. Beneran dah. Jadi driver tuh bukan segampang yang dikira guys. Ini terutama buat para customer-customer tuh. Jadi driver tuh bukan semudah yang dibayangin gitu loh. Jadi ada resikonya juga di situ. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ini di mana nganternya nih? Ini juga gitu nih. Mungkin dia pakai alamat Kampung Villa. Ya, di sini. Oke. Halo Bos Q. Ini nganter atas nama Delroy itu alamatnya? Villa Seseh. Oke. Oke, makasih. Thank you. Aduh. Ini kadang enggak bisa dinyalain. Villa Seseh. Nah, gini kan enak kalau ada staffnya. Kemarin tuh aku sempet enggak ada staffnya, coy. Jadi hit di sini. Villa Seseh. Oke. Alhamdulillah orderan kedua sudah lancar jaya. Jadi antar. Cus ya guys, sampai ketemu di orderan selanjutnya. Mantul, mantap betul. Great job. Iya, alhamdulillah guys. Dapat lagi orderan ketiga. Gomat lagi nih. Jadi tadi itu aku sempat pulang ya. Nope. Sempat pulang terus lama gak nyantol, sekitaran 50 menitan hampir 1 jaman. Masa? Sampai aku lepas lagi sarung tangan. Oh, no. Sampai sempat apa namanya tadi ke toilet dulu sebentar kan. Terus
akhirnya yaitu dapat orderan GoMart lagi. Oh my. Nganternya deket nih, di deketnya kos-kosan sana. Dari tadi startnya dari kos-kosan ya, emang iya. Pokoknya kalau udah nganterin orderan nggak bunyi-bunyi ya pulang aja. Terus ngapain nunggu lama-lama di luar kan? Kalau akunnya gagu ya udah gagu pasti. Halo, GoMart. A few minutes later. Mungkin ini yang menyebabkan GoMart itu poinnya cuma satu, guys. Oh no. Jadi masuk TV. Masuk TV. Jadi ini yang menyebabkan GoMart itu poinnya cuma satu, yaitu gara-garanya orderannya itu sudah diambilin sama staffnya. Staffnya kan yang lebih tahu. Jadi begitu kita datang, barang langsung ada gitu, guys. Langsung siap gitu. Mantap. Tapi lain hal kalau go shop itu kita sendiri yang nyariin, kita yang milih. Kadang kan yang namanya orderan kan ada tambahan atau apa. Itu yang bikin poinnya jadi 1,5. Kalau ini 1. Alasannya yaitu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tinggal ngantar aja. Selamat pagi Kak Jessie. Ya. Oh iya, pantesan saya nyari-nyari kok nggak ada. 12 ya. Oke, makasih Kak Jessie. Yuk. Oke. Alhamdulillah orderan ketiga udah selesai. Mantap. Antara dua orderan pertama sama yang ini, yang ketiga tuh 50 menitan nih. Loh. Lumayan nih, lumayan lama. Oke deh. Ya daripada kita nungguin orderan di luar-luar sana sampai ngantuk-ngantuk, sampai kadang punggung terasa pegal. Ya mendingan kita di kosan aja lah. Sambil tiduran, ya kan? Alright, sampai ketemu di orderan selanjutnya, guys. Yeah, alhamdulillah dapat lagi kan? GoFood, guys, GoFood. Tapi ya gitu, startnya tetap dari kosan hari ini. Biarin aja dah, biarin dari kosan dah. Soalnya emang bener-bener kayaknya aku nggak perlu deh nongkrong-nongkrong di luar dulu. Untuk saat ini mending sambil tiduran aja di kos-kosan kan enak. Iya enggak? Jadi nanti pasti selalu dapat dari kos-kosan terus gitu ya. Biarin aja dah. Yang penting dapat orderan, Mas Bro. Mantap. A few moments later. Oke. Kita antarkan orderannya. Starterku nih suka nyangkut-nyangkut nih, kenapa ya? Dia kayak habis dipencet gak bisa balik gitu. Fast respon banget nih customernya. Kayaknya udah lapar banget nih. Udah ditungguin sama dia. Oke deh, sampai ketemu di titik antar, guys. Thank you.
Halo bos. The total is 92. Yes. Oh, thank you Martin. Thank you very much. Alright guys. Alhamdulillah orderan sudah diantar. Ini dapat nice customer nih. Tadi dia ngetip 8.000. Mantap. 8.000. Udah bisa buat beli es tuh. Oke, ya. Sampai ketemu di orderan selanjutnya, guys.